satu lagi harus sama nadanya. Iya. Jangan pilih-pilih. Nah, kalau Reza nih. Iya. Cemewe udah ada belum? Ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Belum. Ada nggak ya? Nanyanya kesini dong. Nggak ada. Kayaknya BCL yang lebih tahu. Ini banyak info di sini banyak. Kalau yang mau tahu soal Reza boleh tanya. Langsung aja di SMS pribadi kalau nggak. Jangan nanya pribadi dong. Nomornya di sini. Nggak. Nggak lagi menikmati pekerjaan aja lah masih ya. Seperti biasa. Belum lama. Masih lama dong ya. Masih lah. Baru 24. Ntar aja dulu. Masa sih 24? Iyalah. Serius aja? Nggak kelihatan ya? Tahun ini 25. Enggak, tahun ini 25. Kan 27. Ngarang. Sama dong kita. Sama dong. Mm-hmm. Bohong Reza, bohong. Enggak, bener. Tahun ini 25. Beda tipis loh sama saya loh. Coba berapa? Lu berapa? Saya lebih muda dari dia 23. Lu lihat tadi lesung pipitnya juga 23 gue mah. Lu bukan beda tipis. Tapi beda. Emang gak ada yang percaya sih kalau dibilang 25, emang selalu orang gak ada yang percaya. Kecuali ya, tunjukin. Emang bohong. No, kalau KTP kelahirannya kan 89. Oh gitu ya. Kalau 89 KTP. Bener 25 nih. Bener KTP, lagi. KTP, ya. Tapi aslinya lahirnya tahun berapa? Tengah, udah tua, ada. Bohong dia gak 25. 25. Bohong dia. Tapi emang kelihatannya coba enggak. Lebih dipercaya mana, dia apa aku? Coba. Aku sih lebih percaya keluarga lah. Reza punya media sosial juga aja ya? Keluarga. Atau gak punya? Kayaknya Reza gak punya media sosial ya? Soalnya Reza ini kalau menulis sesuatu tuh lewat isi hati tuh biasanya nulisnya gak di sosial media ya? Oh enggak. Memang gak punya sosial media. Emang sengaja gak bikin sosial media? Nulisnya di mana dong? Di board? Di papan kulkas. Enggak, saya punya jurnal. Tapi sekarang mungkin tulisannya lebih kalau tiba-tiba lagi susah tidur, lagi kepikiran cerita apa kayak gitu, jadi tulis gitu. Lu ngakunya bikin skrip. Apa? Katanya yang ditulis itu bikin skrip. Itu akan dijadikan skrip suatu ternyata hari nanti. Ternyata curhat ya. Pantesan saya follow kamu tuh nggak pernah ada. Begitu saya follow Reza, ngatunya Reza bukan.